Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habib, kami mau tanya nih. Apa benar setiap wanita kalau mau sholat harus mengganti semua baju yang sudah dipakai katanya ya Habib, termasuk yang ada di dalam katanya. Terima kasih. Kewajiban sholat adalah suci, tidak ada najis. Di badan kita, toharon najasa di badan, suci dari najis di badan, suci dari badan najis di baju, suci dari badan najis di tempat sholat. Kalau semuanya suci, baju, badan, tempat sholat, maka sahlah sholat itu. Harus mengganti baju atau bagian dalam atau tidak, itu tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan. Najis atau enggak, gitu aja udah. Pakaian Anda najis atau enggak? Kalau enggak najis, enggak perlu diganti. Kalau najis, wajib diganti. Apapun itu baju, itu celana, itu ruku, harus dilepas. Karena syaratnya sholat toharoh anin najasa fil badani wa thiyabi wal makan. Suci dari najis di badan, di baju, di tempat. Ketika sudah suci semua, enggak harus diganti. Ketika ada yang najis itu yang diganti.